Sudah hadir cowok pertama. Nggak perlu rapi, tapi emang kalau udah ganteng mau diapain keren aja ya. Oke, siap. Ya. Dulu waktu SMA kelas 2 Eko mukanya kayak dia ya. Oke. Baik. Langsung saja kita masuk yang pertama, pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pertama awal aku berjumpa. Baik, tulis satu nama dari 30 wanita single yang ada di sini. Ya, silakan dilihat satu persatu. Ya, sudah. Oke. Okay. Oh. Penonton, dia jatuhin pulpen, biasa ya, jatuhin spidol, modus gitu ya. Biar dia pas ambil terusnya tangan dia kena Eko gitu ya. Oke. Okay. Ya baik, kita kunci dulu. By the way, kamu kemana aja? Kamu nggak tahu ya kalau Eko kangen. Oke, okay, thank you sayang ya. Okay. Baik, 30 wanita single yang ada di sini ingin kenal namamu siapa, pria single. Jadi kamu kenalkan namamu dan asalmu dari mana. Okay. Ya, oke, okay. Dipersilakan dari sekarang. Silakan. Selamat malam, ladies. Malam. Perkenalkan, nama saya Radit, saya dari Bandung. Oh iya, saya mau ngasih pantun nih. Cakep. Belum masih ke belum. Belum ya. Okay. Perbedaannya saya sama Anabel itu apa coba? Tahu nggak? Perbedaan saya sama boneka Anabel. Ini pantun atau mau pantun atau mau tebak-tebakan? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ah, tebak-tebakan. Oke. Okay, perbedaan ya. Saya sama boneka Anabel itu apa? Bedanya. Ya, yeah? Anabel boneka, kamu manusia. Bukan, salah. Apa tuh? Kalau Anabel itu dirasukin roh, uh-uh. Tapi kalau saya dirasukin hati dan cinta kalian. Baik, sekarang saatnya untuk wanita single sudah kenalkan namanya ya tadi dari Bandung, Radit. Ya, namanya Radit dari Bandung. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik, 21 masih menyala, 9 sudah dimatikan. Saya menuju yang lampunya dimatikan. Lampu dimatikan di sana ada Iren. Hai Iren. Iren. Iya mas. Kenapa dimatiin sayang? Ini kan duda dari Bandung. Muka-muka begini nih yang kadang-kadang ngangenin lah. Boleh nanya dulu mas Eko. Iya boleh. Radit umur berapa ya? Nggak boleh nanya umur ya. Nggak boleh nanya umur. Ini yang nggak boleh nanya umur, hobi, nama orang tua siapa nggak boleh ya. Okay. Kecuali kalau nanya Eko Patrio boleh ya. Soalnya gini mas Eko. Kenapa sayang? Kenapa aku nanya umur? Soalnya iya. Dia tuh kelihatannya ya, dia muda banget. Oh. Dia muda banget gitu. Oh, kamu cari yang lebih tua. Aku demen yang mature gitu. Oh. Yang udah mateng. Yang udah mateng. Oh, yang udah mateng ada namanya Pak Malih, mau. Bukan gitu Mas Eko. Ya. Interupsi Mas Eko. Iya. Iren ini saya bingung ya. Mau cari yang mateng tapi baru ngelihat gini aja belum tahu, cuma baru memperkenalkan nama tapi udah ngecap dia enggak mateng. Saya jadi penasaran nih sama Iren. Permisi. Oh, mana? Aku mau maju ketua. Lagu yang ini di setel, tau gak yang senyum-senyum siapa? Bukannya Ibnu, yang senyum-senyum Pega, iya. Yeah.
Gak. Kenapa? Aku masih mulai terbong. Tapi lagu tadi memang mengisyaratkan Ibnu pas banget tuh. Dia bukan apa? Buaya. Ya maaf ya Vi. Terus dia. Gak, tapi gue tersinggung. Lagu gue jelas-jelasan banget telak. Lelaki buaya. Udah ganti, playboy. Sama dia masih halus, sama lu masih halus. Aku memang lu, pencinta kalau gue emang orang baik, Vis. Lu begitu pada marah, Gimana lagu gua? Gua gak marah. Santai. Iya. Oke, Ira, cukup. Oke, Ibnu Jamil. Oke. Ini mas, tadi saya bingung mas sama Iren mas. Yeah. Dia bilang atau dia matiin lampu karena alasannya wajahnya Radit ini masih muda. Iya. Jadi pemikirannya ini belum mateng. Dia mencari yang mateng. Yeah. Padahal kan gak semua orang itu dilihat dari penampilannya mas atau dari mukanya aja. Nah. Pemikirannya itu kadang-kadang bisa di atas dari mukanya. Iya, benar. Dit. Ini kalau gue tanya sama lo ya, kalau lo ngelihat seorang wanita itu yang pertama kali lo lihat padahal lo belum kenal ya, itu apa? Senyumnya, bodinya, atau mungkin kecantikannya? Senyumnya. Okay. Jujur ya, sebenarnya dia itu tipe gue sih. Tipenya nih? Cuman kayaknya di dekat rumah tuh banyak deh kayak gini. Maksudnya tipenya pasaran. Sebentar Dit ya. Sebentar gue cuma mau tanya. Lu tuh ngomongnya diem tapi kelihatannya nancep ya kelihatannya ya. Ini baru cowok mas. Kalau Iren pertama kali ngelihat cowok padahal belum kenal itu apa? Tampangnya, postur badannya, postur tingginya. Postur badan. Sama muka. Oh banyak banget. Iya dong. Casingnya berarti ya? Casingnya kamu penting ya? Katanya kenapa? Fitur apa yang kamu lihat? Jadi casing doang katanya, fitur sama aplikasi gak penting. Bukan handphone. Itu handphone. Cakep tapi gak ngerti masalah. Dia bukan Mas Eko. Ibarat handphone. Kalau ibu yang di sana Vega nyambernya cepet banget. Iya ya kan? Bener. Coba perhatiin aja deh. Aduh, kenapa gue? Gak. Sabar ya gak. Nanti pulang kita bahas. Lu serumah. Oh my God. Bener. Oke, okay, thank you ya. Terima kasih, kasih semangat dulu. Yuk. Hai pria single, ya tadi kita sudah, dan wanita-wanita single, tadi kita sudah lihat dan tahu namanya Radit dari Bandung. Sekarang kita lihat keseharian dari Radit. Bagi lampunya yang masih menyala, bila Anda suka tetap menyalakan lampu. Bila Anda tidak suka silakan matikan lampu. Kita lihat you. Saya berprofesi sebagai seorang entertainer. Sepanjang perjalanan karir dalam dunia entertainment, saya sudah membintangi film televisi. Udah. Kalau begitu gimana kalau kita jadian lagi? Dan menjadi model video klip dari penyanyi terkenal. Bekerja di dunia entertainment, tentu penampilan adalah hal yang sangat penting. Untuk menjaga bentuk tubuh, saya rutin melakukan push up. Saya memang suka push up, dimanapun dan kapanpun. Ladies, kalau push up adalah rutinitas, tapi mencintai kamu adalah kewajiban buat saya. Baik, 10 yang masih menyala, 20 sudah dimatikan. Saya menuju yang lampunya masih menyala. Ada Fili di sana. Hai Fili, lumayan. Fili. Hai Mas Eko. Lampumu masih menyala. Yang kamu lihat dari seorang Radit itu apa sayang? Mas Eko, sebelumnya aku mau jujur sama Mas Eko. Kenapa sih setiap Mas Eko datang ke sini aku deg-degan gitu? Oh.
Lama-lama gak dapet single man, yang jodoh malah sama hostnya. Oh, pantesan kemarin bawain makanan ya. Pantesan. Jadi sebenarnya Bika Ambon yang kemarin tuh buat Mas Eko. Sebentar. Gak ada Fiona. Oh, kenapa kamu bisa gitu? Mas Eko pakai aura apa sih? Oh, saya pakai aura apa? Aura kasih lah. Mas Eko mah jelas aura kasih lah, ini aura-auran. Beda. Sombong banget. Oke, pilih. Itu cowok ganteng. Terus gak menurut kamu ganteng atau enggak? Ganteng Mas Eko. Kalau cowoknya kayak gini aku gak ada alasan buat matiin lampu. Walaupun kerjaannya aktor, model. Iya. Tapi kalau dia bekerja keras, insya Allah rezekinya banyak Mas Eko. Amin. Ya. Oke, tuh dengerin Radit apa yang dikatakan oleh anaknya Mama Dedeh ya. Oke, thank you. Didoain. Amin. Amin ya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah melihat keseharian. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu kalau apa ya, perform udah biasa. Saya akan ngasih tantangan buat kamu. Siap? Siap. Oke, baik. Saya mau ngasih tantangan yang dibantu oleh Kartika. Kartika, tolong bantu ya. Iya dong. Siap. Nah, sahabat cinta, saya gak mau informasikan apa yang diberikan tantangan untuk Radit. Kita lihat aja nanti, apa sih yang saya lakukan. Hai pria single, tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan. Baik. Sekarang udah ada tantangannya. Tantangannya namanya kalau di Inggrisin tuh whisper challenge ya. Oke, ya. Ya oke ya. Yang bisikan, tantangan bisikan lah ya gitu. Jadi nanti gantian kamu saya kasih apa namanya nih ya. Saya kasih headphone ya dipakai, terus saya bisikin dia. Bla 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 bla, terus kamu informasiin ke dia. Ntar kamu jawab. Yang kamu tangkap apa ya. Kalau misalnya salah, kamu berdua makan mie ya. Satu suap, satu suap. Ya. Siap? Kalau betul, lanjut aja terus. Siap? Siap. Oke, okay. Paham? Paham. Karena saya nggak paham ya. Oke, okay, siap. Dalam waktu 10 detik, siap? Oke, okay. Siap ya. Siap. Sudah dengar? Oke, okay, siap. Saya kasih tantangan ya. Oke, okay, siap. Saya bisikin. Nangis mewek. Ya, ada. Cepat. Nangis mewek. Nangis mewek. Dua, nangis tiga. Apa? Mewek. Empat. Nangis da, mewek. Naik busway. Sepuluh, habis. Lu gimana sih beginian naik busway? Oke, nangis mewek, nangis mewek karena salah makan. Oke, ya kamu suapin, saling suap. Oke, ya, oke. Oke, ya, ada, ya. Oh, gantian. Lu juga suapin dia, ya, oke, ya, iya. Semua ya oke okay, ya siap oke okay, Kartika ya oke okay, siap siap oke okay, siap Kartika oke okay, siap ya oke okay, saya musik siap oke okay. Udah enak dengan udah enak ya saya bisikin tetes embun oke okay, siap ya tetes embun satu tetes embun tiga empat. Esteh manis. Enam. Cepet. Tetes embun. Oke. Okay. Pupuk. Salah. Aduh. Yang ada di pikirannya makanan mulu Kartika. Esteh manis. Pedes banget Mas Eko. Tetes embun. Ya, tetes embun. Ah, suapin. Mas Eko kayaknya Kartika sengaja salah biar disuapin mie dia lapar. Suapin, suapin. Ya, oke. Okay. Ya, okay. Ya. Suapin dia.
Gak usah disuapin, satu mangkok aja kasih dia ya. Oke. Okay. Okay. Pedes banget. Ya. Emang pedes ya? Oh, pedes. Oke, okay, ya. Oke, okay, ya. Ya, dah. Oke, okay, siap. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Kartika, thank you. Terima kasih, ya. Oke. Okay. Baik. Tadi kita sudah lihat penampilan atau tantangan yang saya berikan kepada Radit. Ya, thank you banget Kartika sudah ngebantunya. Dan sekarang untuk wanita-wanita single yang lampunya masih menyala, kurang lebih ada 10 yang masih menyala untuk menentukan pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik. Ada 25 yang sudah dimatikan, 5 masih menyala. Lampu yang masih menyala ada 5, namun saya akan menyapa yang lampunya sudah dimatikan. Lampu yang dimatikan di sana ada Nurul. Hai Nurul. Nurul. Iya, Kak Eko. Kenapa dimatikan lampu, nak? Boleh warnanya, Pak Hula. Nyak, sok, wae. Sampurasun, Kang Radit. Sok, kenapa dimatiin? Nih, Kang Eko, ya. Sebelumnya, Neng teh mau minta maaf dulu sama Akang. Kang Radit, hampura, ya. Tadi Neng ngeliat performnya dia, teh. Yeah. Dianya tuh kayak kurang fokus gitu. Dari mulai cicat sama Kak Kartika aja udah masih gimana kurang fokus gitu, apalagi nanti membangun rumah tangga. Oh, cuma gara-gara begitu saja terus tiba-tiba masalahnya dibawa ke rumah tangga. Tulung. Apa? Etakan si Radit sama-sama dari Bandung. Udah kelihatan Bandung sama Bandung teh jelas. Tinggal selangkah 5 langkah doang ketemu sok. Udah kan lima langkah pacar. Lima langkah. Pacarku memang dekat. 5 langkah dari rumah. Asik. Tak perlu kirim surat. Cukup ya, jadi Nurul tidak suka. Hampura ya, oke okay, thank you, terima kasih Nurul. Hai pria single, ada 5 lampu yang masih menyala. Tugas kamu matikan 3, sisakan 2 ya. Karena kita masuk ke babak final, silakan. Kalis, bagaimana Kalis? Kalis-kalis saja dia suka ya. Jalan-jalan. Kalis Malang. Dian. Dian. Kamu sukanya apa? Kenapa? Sukanya apa? Dian lelaki. Aku lelaki. Oke, Dian. Ayo, Radit, buruan. Mau sampai subuh loh. Kartika. Oke, mana Kartika? Oke, mati. 2 lagi. Ya. 2 lagi. Ada Shirley. Jadi orang tuh gak boleh Shirley. Sirik. Maaf ya. Oh, dimati. Satu lagi. Satu lagi. Lia. Dilihat-lihat dulu. Oh, udah. Kalis, lobang tutup lobang. Bagaimana dengan Kalis? Oh. Ah, oke. Okay. Ya, siap. Oke. Okay. Yuk. Yes, Agus. Dari 30, akhirnya mengerucut menjadi 2, yaitu Dian dengan Lia. Nah, ada satu lagi yang belum kita buka. Saya lupa yang belum dibuka apa?
yang tadi ditulis-tulis apa namanya? Pandangan pertama. Pandangan pertama. Yang pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Thank you sayang. Baik. Ada satu nama. Jeng. Satu nama sudah ditulis, apakah itu Irsa ataukah Lisa? Dan yang ditulis oleh Radit adalah, selamat untuk Lia. Karena Lia lampunya juga sudah menyala, nggak perlu saya kasih kesempatan kamu untuk bertanya ya. Oke, karena buang-buang waktu juga ya Lia ya. Oke, siap. Baik ya, oke, siap. Baik, Dian dengan Lia. Dan sekarang tugas kamu ingin memberikan tantangan atau pertanyaan? Kayaknya pertanyaan deh Mas Eko. Pertanyaan. Berarti butuh jawaban dari dia ya. Betul. Oke, siap. Berarti nggak tantangan ya. Oke, siap. Silakan. Buat Dian sama Lia. Kalau seandainya suatu saat nanti saya disuruh operasi hidung untuk tuntutan profesi. Oh, tuntutan profesi. Apa tanggapan kalian? Oke. Tuntutan profesi ya. Oke, saya ke Dian dulu deh. Oke. Dian, kalau untuk operasi hidung sih aku enggak setuju ya. Karena aku aja sebagai perempuan itu lebih baik alami. Gitu. Tapi tuntutan profesi loh. Kalau untuk tuntutan profesi sih tetap aja, saya gak setuju Mas Eko. Kalo karena operasi, itu gak alami. Kalau operasi hidung gak, tapi operasi... Oke, thank you ya. Terima kasih ya. Oke, Lia. Iya. Kalau menurut aku sih ya, kamu tuh udah ganteng. Jadi mau profesinya apapun tetap aja kok ganteng, gak usah dioperasi-operasi. Tapi meskipun kamu operasi ya, tetap kok aku cinta. Hai. Gila. Cewek kalau udah begitu namanya kelepek-kelepek. Hah? Kelepek-kelepek. Oke, okay, thank you. Yuk, terima kasih ya. Oke okay, ya, baik. Siap ya. Oke. Okay. Ini kita udah ready loh, bosso. Ya. Oke. Okay. Baik, sekarang saatnya untuk menentukan pilihan. Radit, ada Lia, ada Dian. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Ya. Bagaimana? Lia. Lia. Lia 23 tahun. Profesi sebagai akun eksekutif. Dian, usia 21 tahun, masih kinyis-kinyis. Kamu tadi hobinya apa? Traveling. Koleksinya boneka Winnie the Pooh. Bagaimana Dian? Oh, bagaimana Lia? Apakah Lia yang dimatikan sebagai pandangan pertamanya? Jemput Dian. Ayak, ajak, ya, oke, siap. Baik, ya. Oke. Sudah menjawab, sudah sebagaimana adanya, lahir batin loh. Saya ngeliatin pandangan pertama pula lagi. Apa yang kamu lihat? Yang aku lihat sih, kayaknya Dian lebih tulus cara pengungkapannya sih. Oh, lebih tulus. Lia, besok-besok kamu harus tulus ya Lia ya. Oke, baik.
Karmo baru tulus SD atau SMP atau SMA? Baik. Hai, Dian, kamu Radit, selamat kamu berdua. Dan kamu berdua pun saya kasih hadiah buat kamu ya. Untuk biaya ngedate 10 juta rupiah.